Untuk pemasangan perengkol, posisi gear rasio antara gear pengantar engkol netral ya. Kita tarik pedal engkol posisi di atas. Bisa dipahami ya, kita pasang perengkol. Situ ada lubang kecil lah, kita masukkan. Plastik engkolnya kit sompal lah. Kita buatkan siringan di belakangnya untuk menghemat biaya. Jangan lupa ringnya kita pasang untuk menahan per atau plastik engkolnya. Pastikan gear pengantar engkol posisi netral ya. Lalu kita tarik per engkol. Salah masuk lubang. Oke, kita tarik sedikit, sedikit keras ya karena perengkolnya baru. Oke, mantap. Bisa belum ngerti ya? Coba kita tes engkol. Terus mantap, baliknya cepat ya. Untuk tipe repo absolute ini kita tidak perlu membuka bagian bak kopling ya, kita buka bagian bak magnet. Terima kasih, semoga bermanfaat.